Pemirsa, Puspom TNI AD menggelar rekonstruksi insiden tabrak lari dua sejoli yang melibatkan tiga oknum TNI di Jalan Raya Bandung-Garut, kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin pagi. Tiga tersangka oknum TNI yang menabrak dan membuang korban ke Sungai Serayu Jateng pun dihadirkan. Senin pagi 3 Januari 2022, aparat Puspom TNI AD menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari dua sejoli di Nagrek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang melibatkan tiga oknum TNI AD. Dua boneka manekin sebagai korban serta replika mobil hitam pelaku dengan nomor B300Q dan replika motor korban yang bernomor polisi D200RS ditempatkan di lokasi kejadian. Ketiga pelaku oknum TNI yakni Kolonel P, Kopda A, dan Kopto DA yang menabrak sejoli Salsabila dan Handi Saputra dihadirkan di lokasi rekonstruksi. Bersama dengan seorang saksi kunci, ketiganya memperagakan detik-detik tabrakan tersebut. Terpantau sebanyak 5 adegan dilakukan dalam rekonstruksi tersebut. Saksi yang turut serta dalam rekonstruksi menyebutkan rekonstruksi yang dilakukan sesuai dengan kejadian pada 8 Desember 2021 lalu. Semuanya ada berapa adegan tadi, Pak? Empat adegan. Apa aja yang tadi Bapak adegan ini, Pak? Memangku itu korban ke pinggir lalu naikkan lagi, cuma itu. Cuma itu aja, Pak. Adegannya ya. Kalau sebelumnya ya mungkin mundar mandir saya menyuruh orang untuk mengambil korban menahan mobil, tapi nggak ada yang tidak ada yang mengikuti. Cuma saya sendiri, orang cuma banyak cuma begini aja. Lihat kayak nonton bengong gitu. Pada saat kejadian pasti Bapak dengan korban nggak terlalu jauh ya? Tetap enggak, saya lagi muat pasir, saya lagi muat semen di sana. Sementara ibu korban Salsabila merasa lega setelah melihat sosok pelaku dan berharap diberi hukuman yang setimpal. Tinggal ini gimana Bu, perasaannya udah lihat barusan mereka ada kan? Lega aja. Gimana? Ya, udah lega. Lega aja ya Bu. Itu pas lihat wajah tersangka seperti apa sih Bu perasaannya? Ya, kemarin kasihan juga ada Pak. Udah gitu mah, saya juga nggak merasa ini. Kasihan lihat wajahnya udah gitu. Oh, kasihan ya? Iya. Tapi lega ya, udah ketangkep. Iya, hukumannya ya setimpal aja sama undang-undang sesuai gitu. Pasal-pasalnya. Sebagaimana diketahui, pada pertengahan Desember lalu, masyarakat dihebohkan dengan hilangnya dua sejoli setelah mengalami insiden tabrakan di Nagrek. Kedua korban pun ditemukan meninggal dunia di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Hingga akhirnya terungkap para pelaku merupakan oknum anggota TNI AD. Rezitia Prasaja, Bandung TV.